Disumpahin jempol hilang nih. Ini nih kerja ini nih. Hah? Bule budeg. Potong. Potong. Gua enggak di bawah, kadang-kadang rambut gua begini di bawah mulut. Ginian gue dari umur berapa motong di bawah melulu sampai rambut gue begini. Kali-kali gue di atas. Ya lu di atas aja, gue di bawah. Cuman kalau di atas gue gak bisa. Gak enak gue. Sok-sokan di atas gak bisa, yuk. Gue pengen bikin puisi, dah gue banyak pohon-pohon yang gue tulis-tulis puisi tuh. Kenapa kami yang disalahkan? Bukankah mereka yang menyuruh kami untuk menembang kemudian mengirimkan ke luar negeri? Hutan kebakaran, ilalang-ilalang hancur. Kenapa kok kami yang disalahkan? Terusin, kamu tidur aja. Lelah. Enggak, gua kadangkala ada tuh namanya pekerjaan enak enggak enak dikerjain juga toh. Kita punya merasa apanya? Apa namanya? Punya beban moral toh. Merasa kita kerja di tempat yang salah. Gue kasih tahu, kita namanya orang bawahan. Selama itu pekerjaan halal tidak masalah. Yeah. Tapi kan kalau ada masalah kebakaran sama pohon tuh yang ngancurin hutan. Kita kan nebang setelah kebakaran. Iya dong. Terus kalau kayu-kayu kita yang pada dikirim-kirim ke luar negeri, nyatanya kita begini-gini juga, nyempake dasi pada kaya. Iya. Yeah. Betapa sedihnya nasib kami. Udah beranak. Ngejar setoran nih, kemarin yang mesin banyak nih. Bran. Lo ke depan dulu apa ke belakang dulu? Lo. Jangan sampai lo pas gue dorong kena gue. Enggak, kalau lo ke depan, gue ke depan. Kalau lo ke belakang, ya lo nyari air, gue juga di sini aja. Yo. Tarik. Hah? Tarik. Lo kan gak bisa lo! Sreng. Sreng. Seng. Ayo, sekarang siapa? Tarik. Hah? Tarik. Emang penumpangnya udah penuh? Numpang. Tarik. Sreng. Lu lihat kiri. Ini udah lihat kiri. Masuk. Lu kayak supir aja main tarik-tarik ayo. Tuh gua udah keluarin tenaga lu. Lu tarik, gua dorong. Ya dorong dong. Lu dorong, gua istirahat. Lu dorong, gua tarik, ayo. Iya. Lu dorong! Gua narik! Sekarang lu... Emang rata-rata kalau orang ngeblon banyak. Lu usah emosian lah. Dorong! Lu. Tangannya kejepit lu! Yo, lu dorong! Ya itu gua dorong tuh! Macet, angkat dulu! Dah, sini aja dah. Kisri. Bentar. Kok mumul begini ya? Wah, namanya ini. Ini yang bikin rambut gua putih ini nih. Ya. Ternyata polusi di mana-mana. Ayo, lu tarik. Iya, lu tarik gua dorong. Gua nahan aja. Lu dorong, gua nahan, ayo. Gua tarik. Hah? Gua udah bikin. Ntar kalau gua tahan, jatuh ini, ayo. Bentar. Gua udah ketek, udah nih. Lu dorong. Bego lu. Lu dorong ke sini, gua nahan. Oh, gitu, ayo. Udah ada ini, Panjul. Kagak usah ditahan. Kita udah lama kerja gak akur-akur ya. Ayo. Ayo, lu dorong. Aku dorong. Ya. Koplingnya lepas. Ah, jadi begini ya cara kerja kalian ya. Udah masuk lagi, gak tutup. Ya. Saya bilangin maaf ya, kamu kalau kerja gak benar ya. Ini saya dari tadi kerja sendirian, main-main dulu dia. Gak kerja benar. Nyari muka. Emang bukan dia hilang? Muka lu hilang nggak? Lihat aja mbak. Di mana kau hilang? Mbak,
lihat aja mah dari tadi saya gosrek ya, srek sendirian dia mah cerentang cengkurup sono sono. Dia nyari muka deh, mukanya sempal emang. Bagus ya. Toh anak majikan toh lu harus sopan toh. Eh malam minggu enggak kemana-mana. Saya ingin menghidupkan gairah saya kembali nih. Bang. Iya, iya. Nih, adik gua toh. Nih, iya. Bawain. Nah, sini toh. Apaan? Adik gua. Bah, singkong. Yeay. Udah dibawain si singkong juga udah untung. Makanya, Bang, udah deh alih profesi. Gimana sih enggak pengen senengin adeknya? Ya, adikku sayang. Iya. Hidup kan tidak sesuai dengan rencana. Rencana abang ingin membahagiakan kamu supaya bisa bermain-main di mall. Iya. Nyatanya kamu cuma digonggong anjing doang. Bang, ayah kan juga pengen ke mall-mall, terus makan di warung gaul. Abang sih gitu. Ane kan juga pengen badannya kerawat. Entar kalau lu cakep makan di mall montok, abang lu makan sama cabai bulat emang pantas. Sekali gigit nasinya separuh poh poh. Makanya bang, udah deh, tinggalin aja kerjaan kayak gini. Ada bos. Ini anak majikan, ya, anak majikan saya. Ya. Dia nggak pernah nggak akur, gara-garanya katanya dia jalan ogel-ogelan gini-gini depan kita. Katanya kan dia pernah ngomong sama gua, Sufri tuh anak majikan lu sombong banget, kemarin depan gua mana jalan celananya ketat, egol-egol. Ember. Tuh bener kan ya? Tuh tanya aja, berantem aja. Berantem aja. Udah deh bang, minta berhenti aja. Berhenti di sini? Ya gua mau kerja apaan? Kita mau makan apa? Kamu harus sabar. Hidup dan kehidupan itu masing-masing punya nasib. Kalau tiba-tiba abang merubah nasib, nasibnya berubah, abangnya berubah, nyawanya hilang? Ya jangan bang, jangan. Tapi bang, kita kan dulu kan juga sawahnya udah pada kejual. Eh, kok? Dari... Ini kenalan sama ini. Buset deh. Kayak bajing. Enggak. Ya, ternyata kalian kerja seperti ini ya? Ini adeknya. Ini adek saya, Inci, Inci. Adek saya, kok, Bagus. Nanti saya laporin sama papi ya cara kalian kerja udah seperti ini ya. Wah, galak bener. Oh, tapi cuman papi ya. Papi ya, papi tak lu. Enggak, kamu harus sabar deh. Nanti saya akan mengawinkan kamu dengan saudagar kaya, pengusaha. Apa sih lagi nih, peronjong nangka. Itu adek lu. Adek gua. Wah, gua manggil sama lu kakak dong ya. Apa hubungannya? Emang lu pengen jadi adik ipar gua? Pret du cuy cuy. Adik gua mah pirang rambutnya, lu mau uban. Kok jarang kesini sih? Kemana aja? Jangan mau. Hah? Lu jauh kawin sama dia, jauh sama kaya, jangan. Gimana aja lu? Nggak boleh orang rayu, Pak. Ini ada nomor berapa sama dia nih? Yang bungsu. Oh, punya kakak lagi? Cuman berdua. Ntar gua bantuin, gua habisin dah. Jangan mau kawin sama tukang kayu, tenaganya... Ada lu aja tukang kayu! Ya mendingan gua tukang kayu daripada lu tukang tipu juga. Nah. Kalau begini boleh nih lu kawin, nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa tuh, mas kawinnya gergaji mesin. Bila Anda sakit kepala, minumlah basoka. Insya Allah bewok semua. Lu ngapain lu kerja begini ya? Kayak gua dong, ini mah kerja kayak begini kan enak ini. Ini pakai begini enak ini. Mending daripada pakai begitu mah gua enak itu. Itu. Ini gergaji mesin sama ini lebih lestari. Kita jangan menghilangkan budaya kita dong. Itu kan arah perabotan luar. Sebentar. Kayak kelompok potret. Iya. Iya, potret luntur ini. Saya kayak siapa? Siasat. Pas banget. Pas bener. Pas banget. Mirip kayu.